highest, eating like a planet. Throwing the back of my talent. 20 killers on the helmets. Legacy, talent, crazy. High school, talent, selling bar. Then I'm a macho like rabbit. Chopper go out to the planet. Give me a bullet, you're panic. 20 killers on the planet. Planet. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel Denzo Comics. So hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua. Channel ini telah berjaya mencapai angka 2,000 subscriber. Tanya pada saya dan anda semua kerana sudi memajukan channel ini setanding dengan channel-channel yang akan macam channel-channel gaming di luar sana lah, macam tu kemungkinan macam ni. Jadi saya haraplah di masa akan datang ada banyak lagi lah yang sudi subscribe channel ni. Jadi sebenarnya kalau korang nak tahu apa sebenarnya konten yang ada dekat channel ni, okay, saya akan breakdown apa yang ada dekat channel ni sebenarnya. Okay, sebenarnya saya ingin membuat salah satu channel macam short video dengan editing macam anime style, dengan editing dengan menggunakan green screen. Saya nak buat channel macam tu, tetapi salah satu saya kekurangan kru. Kru saya memang dah ada, tetapi yes, commitment masa tu. Lepas tu saya beralih kepada konten anime game. Konten anime game kalau dekat luar negara lah, luar negara sangat mendapat sambutan, tetapi tidak dekat negara kita sebab negara kita didominasi dengan mobile gaming kan. Mobile gaming sekarang yang ada, yang popular sekarang ni PUBG kan, Mobile Legends. Jadi susahlah bagi saya nak menghasilkan konten anime game, macam review anime game tu agak susah sebab kurang sambutan. Ada saya ada upload konten anime game, tetapi kurang mendapat sambutan lah berbanding Mobile Legends. Yes, saya tak nafikan memang Mobile Legends memang salah satu game MOBA terbaik sekarang ini berbanding dengan MOBA gaming yang khas untuk phone lah. Memang ada yang macam LOL, macam AOV kan, Om Yogi, saya pun tak tahu macam mana sebut, memang baik. Tetapi sebab asas kita dah main Mobile Legends, jadi kita nak explore game baru tu yang sama seperti MOBA tu memang tak lah. Sebab kita satu dah beli skin banyak kan, satu kita dah dapat KDA yang bagus yang dekat Mobile Legends, salah satu kita dah naik rank yang sangat tinggi dekat Mobile Legends. Jadi macam mustahil lah kita nak beralih game kan, macam tu kan. Okay, future untuk channel ni, saya sebenarnya saya pun tak tahulah, tak sure lah apa yang akan terjadi lies ahead kan, macam future channel ni. Sebab saya buat channel ni sekadar hobi dan bukan sepenuh masa. Dan yes, memang tak nafikan lah kan, saya buat channel ni masa time PKP dulu. Time PKP tak ada buat apa-apa, jadi saya buka channel. Mula-mula saya fokus kepada anime game lah. Tetapi selepas saya buat channel Mobile Legend, saya mendapat sambutan yang sangat banyak daripada anda semua. Jadi in the future kita akan lebih fokus kepada Mobile Legend lah berbanding dengan konten-konten yang lain. Yes, jadi sebenarnya 2,000 subscriber ni saya mengadakan giveaway lah. Giveaway, korang boleh tengok video selepas habis video ni, saya akan buat step macam mana korang nak menang giveaway. Ada video selepas ini, jadi korang kena sertai giveaway tu lah. Kalau kepada korang yang tak menang, jangan risau sebab rezeki masing-masing. Saya bukan pilih kasih, saya bukan pilih siapa menang, saya pilih secara rawak cabut undi lah maksudnya. Kepada korang yang kena tu, Alhamdulillah. Kepada yang tak menang tu, harap bersabar sebab kita akan melakukan giveaway kemungkinan beberapa video lah, sebab saya nak buat salah satu unboxing kan. Jadi saya akan adakan giveaway juga. Untuk giveaway 2,000 kali ni, saya ada sertakan 2 skin elite, 2 skin normal, 1 hadiah misteri. Jadi ada 5 giveaway kepada 5 pemenang bertuah yang berada dekat luar sana. Jadi the next video ni, lepas video ni, penghujung video ni, ada cara-cara macam mana korang nak menang giveaway. Jadi korang kena ikut step.
kalau kurang kalau kurang nak menang lah, kalau kurang tak nak menang pun just enjoy boleh, kalau kurang boleh sertai macam mana cara nak sertai giveaway. So sebenarnya 2K ni saya dah tukar intro, saya dah tukar banner, kemungkinan saya akan tukar quality agar lebih baik lah untuk konten saya ni. Sekian saja, terima kasih kepada anda semua yang sudi subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan aktifkan loceng kepada yang belum aktifkan loceng. Bye bye.